Jadi ini ekspresinya. Iya, aduh bodo amat mau kasih. Karena aduh. Aku lemas. Apa rasanya, Mbak? Sakit. Katanya enggak sakit, Mbak. Udah, assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum. Sekarang gue mau ke salon MN karena gue pengen nggak tahu nih, gue mau retouch warna baru atau memang gue apa namanya, gue tambahin lagi birunya biar terang. Dan asal yang tahu, di MN ada Amanda Manopo, sobat gue yang satu itu. Oke, kalau gitu ini gue sebentar lagi mau nyampe, ini gue mau Willy. Kita kagetin si Manda ya. Dia lagi di sini. Oke. Okay. Oke, okay, let's go. Kita berangkat. Nah. Kita berangkat terus nyampe deh. Ini kita udah nyampe di salon MN. Nah, itu dia tuh. Tuh ada mobilnya si Manda tuh. Tuh, mobilnya nih dia nih. Ini bocah. Oke. Okay. Kita parkir dulu ya. Habis itu kita berangkat, oke? Okay. Berangkat ke hatimu maksudnya. Cile. Oke, okay. Ini kita udah nyampe. Gue parkir dulu. Nah, itu dia. Salon MN. Gue udah nyampe. Kalau gitu kita langsung ke atas, oke? Okay. Ayo, let's go. Men, coba kalian lihat. Sana, Will. Sana, Will. Sekarang kita udah nyampe di salon MN dan gue sebenarnya pengen retouch rambut. Gue nggak tahu nih, gue mau warnain rambut beda, ganti warna, atau memang gue harus birunya mau dipekatin lagi gitu. Cuman ntar kita tanya aja, konsultasi langsung sama yang punya MN. Dan kalian harus tahu bahwa di sini kayaknya gue pernah kenal sama mobil ini. Ini gue tau banget sih ini. Ini mobil siapa nih? Ayo kita samperin aja orangnya yang ada di atas yang punya mobil ini, oke? Okay? Ayo, let's go. Woi, ini dia nih. Ini brother gue nih. Ini brother gue luar biasa. Woi, mamen. Aduh. Sehat dong. Waduh. Ini brother gue nih. Yang kemarin kita lihat, yang apa namanya tuh? Bikin martabak. Martabak. Sekarang ngapain? Ngapain? Ya. Mau ini konsultasi rambut nih. Ayo. Oke, okay, guys, ayo kita masuk. Cuci tangan dulu. Oh iya. Yeah. Kita harus apapun itu harus social distancing. Bro, ini gimana, Bro? Dingin. Ini gimana nih? Dingin. Oh ya Allah. Ternyata cuma diinjek doang, brother. Tuh. Tuh. Ternyata cuma diinjek doang. Salah. Tadi kan kalian lihat di mobil di depan tuh mobil siapa? Nah, ini yang punya mobil. Kita ketemu lagi cuma dong. Manda lu cantik banget tadi. Terima kasih. Biasa. Gue nungguin lo dari tadi, lo diem deh mendingan. Gue di jalan maksudnya. Jadi makan dulu. Ini sobat tersayang gue nih. Makan dulu. Selamat datang di SJT Premier. Wah. Martabak Ampong. Martabak Ampong. Cik, liat Cik. Gak ada otaknya, baru dateng langsung makan, Cik. Emang. Udah, Cik. Usir dia, Cik. Udah, Cik. Dari tadi gue dukung. Lu baru ditawarin sama. Rambutnya sama ya. Sama. Oh, kita kembang. We're twins, man. Hai, Sylvia. Oh iya, lagi hitung duit. Lagi ngitung apa? Ngitung tagihan ya? Tagihan. Hah. Pegel enggak sih kan? Enggak. Man. Bukan dia yang pegel gue. Aku tuh pajak. Oh iya benar. Pilot. Apa? Gimana? Siapa? Untuk kalian. Maksimal. Seperti kalian lihat,
yang ada bedanya apa? Hai kamu. Hai kamu. Aku terkesima sama rambut kamu. Kamu, kamu lihat lagi. Coba lihat kayak gini, ini dia. Kamu cat rambut saya. Tapi gua lunturnya jadi kayak gini ya. Rambut gua. Lu mau lunturnya kayak apa? Pink. Jangan. Kamu bisa dimana mbak Tidak? Kita lagi ngerumpi, jangan denger ya. Coba kalian lihat, dia lagi apa namanya? Mia, apa sih namanya? Apa? Mia apa namanya? Namanya man? Kutek. Kutek ya? Kutek glittery. So asik lo. Mendingan lo juga pakai kutek juga deh, Nol. Gue pakai kutek. Nah, gue pakai kutek, warna pink. Pink transparan. Ini jadi enak ya? Laper aja udah ya. Basah-basah. Kok enak banget. Tawarin dulu tuh temennya. Betul. Belum tahu, udah tahu. Belum tahu nih gua orang apa. Tahu dia belum tahu warna apa. Iya. Tadi gua mau sampai ke sini sama Panji. Kan Panji lagi meeting dia. Iya. Iya kan? Kakak sibuk kan? Sibuk dia sekarang. Sibuk dia mendirikan kerajaannya itu. Lu ngapain sih anjing? Kan mungkin lu bukan ngelakuin gue bikin kirim lo. Mana ada udah lanjut. Lu naik kan ya? Naik 7 kilo bang. Gila. Karena lu bahagia. Amin. Terus ya, kalau lagi ada itu pasti gue. Setiap ada laki ya? Jadi setiap ada laki nih, pasti gemuk. Kalau misalnya gak ada laki nih, pasti kurus. Kemarin gue pas ke tempat dia kurus. Berapa lo? Itu 50. Sekarang 57, 58 sekarang. Wah. Biasa. Entar lagi 60. Sekarang gue udah naik banget. Tiap hari makan nasi goreng kambing mulu. Gultik kan nasi goreng kambing. Makan. Sama dia? Sendiri kadang-kadang. Berarti gak ada pengaruh. Hah? Kalau makan sendiri gak ada pengaruh. Iya. Makan sih gak pengaruh. Tergantung kalau lagi gimana. Kalau kata gue sih makan nggak ngaruh sih, bahagianya yang ngaruh. Sebenarnya. Iya kan? Iya. Bener kan, Man? Amin. No, kan dijawab iya, dia cuma jawabnya apa dia? Apa? Doain aja. Tahun ini lah, tahun depan apa? Tak boleh nyanyi. Nyanyi, emang pada bubar tahunnya. Siapa? Nah, kapan ya? Nggak bakal bubar. Di rumah. Tadi bilang nyokap gua, emang rumahnya mana, di mana? Dari temen nyokap lu. Main lah. Aku kan bilang nyokap lu. Padahal tadi hari ini nyokap gua lagi ke Cinere. Hah? Lagi ke Cinere. Coba, sikat. Ini gak terlalu, sakit lah mama. Rasain tuh lo bilang ada rasa. Awal-awal tuh ngelus doang ya, baru ngelus ya. Sekarang baru ditekan ya. Sama, cuma tadi kan. Aduh, aduh. Man, lu kenapa, Man? Sakit. Man, sakit apa, Man? Aduh, otak. Otak lu kan bukannya di sini. Di situ. Nah, terus di situ apa? Gak ada. Kita sedang memikirkan salah satu utang terbesar. Jadi ini ekspresinya. Iya, aduh, baru amat mau kasih. Karena aduh. Ternyata di balik keseriusannya Manda, kocakannya dia ternyata dia bisa sakit juga ya. Lihat mukanya, tengok mukanya. Oh itu ini doang ya Mbak ya? Iya. Oh gitu. Tadi kanannya sih dibilang sakit. Katanya ini nggak sakit. Kan? Katanya nggak sakit Ma. Udah, assalamualaikum Ma. Assalamualaikum. Aku lemas. Apa rasanya? Sakit. Aduh. Kita suka. Aduh, udah mama kenapa? Mama sekitar dulu. Hidup memang keras, gue tau. Aku udah salah sama Mbak ya.
di balik kehidupannya Manda yang selalu ceria. Aduh, udah jadi tekan-tekan. Wow, sakan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jangan di situ ya Allah. Trust no, no to the no, super no. Oke, kita challenge ya. Jadi mukanya Manda jadi datar kita. Coba Man, datar Man. Datar, datar dulu. Nah, set asik. Jadi gua mau di retouch atau gua mau diganti warna apa? Nanti kalian lihat sendiri, oke. Okay? Ini perjuangan banget di biru agak susah ya. Kalau biru ya. So, biru itu dilunturin tuh agak susah. Gitu. Nah, sama kayak merah ya? Susah, sama kayak hati gue. Kalau mencintai orang susah untuk diruntuhkan. Guys, kita lihat guys, warnanya guys. Dari biru berubah menjadi merah. Ini merah ya? Enggak dong. Pink lagi. Hijau nih kan. Oke, kita lihat hasil lantar jadinya seperti apa, oke. Oke, thank you so much buat kalian semua. Dan ini rambut gue keren banget, hasilnya luar biasa. Tuh, kalian bisa lihat. Tuh, keren banget sih, ini gue suka banget. New hair, ini keren banget, ini pengerjaannya lama. Terus juga luar biasa. Seperti biasa malam lagi, lembur lagi ya kan. Oke. Okay. Tapi thank you so much sih. Demi rambut yang sehat. Enggak yeah. Sehat sih sebenarnya, cuma at least tidak terlalu rusak yeah. Gitu. Karena jadi kita ada treatment baru ya. Oh iya, kalau ada treatment buat teman-teman yang kepengen nyobain biar lembut, shine dan wangi banget ya. Itu ada kita treatment Marula treatment. Marula treatment itu buah. Marula treatment itu buah benar. Kok kamu tahu hebat banget? Iya, searching. Nah, jadi ada yang tahu sih. Aku boleh jelasin dikit enggak? Boleh. Nah, jadi argan oil kan sekarang kan lagi booming banget. Nah, semenjak ada Marula ini adalah biji buahnya itu, dia konon katanya berdasarkan Google ya, itu dia lebih bagus dibandingkan si argan oil dari segi moisturizing, kelembutan dan segala macamnya. Pokoknya buat kesehatan rambut itu paling bagus ya? Iya, dan gak cuma buat rambut yeah. Bagusnya selain buat rambut, bisa juga untuk kulit kering. Wah, serius? Sumpah, jadi bisa ditaruh, dicampurin di hand body gitu. Hand body bisa? Buat cewek-cewek buat di muka bisa? Stretch mark bisa. Kalau gak terlalu alergi, gue sih belum pernah coba ya. Gue takut kalau ke customer campurin ke skincare. Tapi banyak yang campurin ke skincare atau hand body. Kalau gue campurin hand body atau gue pakai di tempat yang ada stretch marknya atau kulit skincare. Wah, berarti benar-benar banyak manfaatnya. Jadi kita kirimin buat Arnold ya. Oke, siapa tahu Arnold mau giveaway nih kan? Marula oil ya? Marula oil. Wow, ini keren oil banget. Ini lagi belum lagi ada yang punya. Nah, nanti cuma di MN doang yang punya Marula oil ini. Ini bagus banget. Nanti ikutin terus apa instruksi dari AA Arnold. Wow, AA. Giveaway-nya yang dijamin bagus. Pokoknya patengin terus IG-nya MN. Wangi loh, tidak dari sini aja. Wangi kan? Gimana jarak 1 meter? Gimana cewek-cewek gak mau kok? Wow, pokoknya patengin terus Instagramnya MN. Pokoknya ntar bakalan ada giveaway untuk yang biasa. Rambut lah ya, perawatan rambut. Iya. Pokoknya thank you so much, Ci. Thank you. See you next time. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk ketik tanda loncengnya biar supaya kalian bisa mendapatkan kabar-kabar yang baru dari aku. Oke, okay. See you guys. Bye.